suara Gibran. Aku dengar suara dia gitu, suara hatinya. Dia tapi kayaknya udah lemah banget deh. Gak ada cara lain, Al. Satu-satunya cara kamu harus masuk ke pikiran Gibran. Ya. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Aku minta maaf ya. Aku harus maksa kamu buat pakai kekuatan kamu. Padahal aku tahu kamu pasti bakal misal, kamu bakal lulus. Maafin aku ya. Santai aja, it's okay. Masih aku mimisan lagi ya? Nih. Gak apa-apa kok. It's okay. Gimana kamu dapat petunjuk apa? Aku dapat. Tadi gak ngeliat apa-apa sih. Aku cuma ngeliat apa yang Gibran lihat. Gibran ngeliat kayak dia tuh ada di sungai. Yang dimana ada menara tinggi di situ. Tapi kok bisa ngeliat apa-apa kalau di sini? Pohonnya tinggi-tinggi banget. Ya udah, no. Aku bakal ngelepar kamu ke atas. Kamu. Kamu percaya sama aku kan? Percaya sih, tapi... Siap ya. Satu. Dua. Makasih sayang. Kamu boleh nangkep aku ternyata. Tidak usah. Aku udah panik. Serem tuh. Oh ya tadi aku ngeliat menaranya arah situ tuh. Oh Gibran kemana ya? Gibran. Gimana ini Pak? Sampai saat ini kita belum menemukan petunjuk apapun tentang Gibran. Kami akan terus berusaha melakukan pencarian, Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum, Nau. Gimana, Nau? Lu udah nemu posisi Gibran belum? Iya. Gue cek laser lu sekarang ya. Pak, sekarang Nau udah nemuin posisi Gibran, Pak. Pak, kita ke lokasi ini sekarang juga. Ini Pak, lokasinya Pak. Ayo. Sana, yuk. Pak. Pak, ikutin kita Pak. Kita dapat petunjuk soal kondisi Gibran sekarang gimana? Petunjuk dari Gibran? Maksudnya? Iya Pak, maksudnya tuh kita tahu karena kita saudara Pak. Yeah. Kalau saudara tuh pasti tahu saudara yang melakukan apa dan... telepatinya kuat. Pokoknya ikutin kita aja, Pak. Iya. Ya, ayo. Ya. Sudah. Ayo kita ikutin mereka. Ayo.